Nah teman-teman, ini saya datang lagi ke salah satu lapak tanaman hias nih di daerah Raga Jaya nih bang ya? Iya. Raga Jaya, Citayam, Tanjung Halang ya? Ya, Kampung Baru. Kampung Baru. Nah ini dengan pemilik langsung nih, selamat siang, siang bang. Siapa ini? Saya Bang Oge. Bang Oge ya. Laman nursery apa bang? Untuk nursery saya Taman Aglo. Taman Aglo. Yang di Kampung Baru, RT 01, RW 09, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Bojonggede, Bogor. Nah, untuk online-nya via WA sama? Untuk online-nya via WA, ada juga marketplace ada di Taman Aglo. Namanya juga Shopee juga sama, dan Lazada juga ada. Oke, Lazada pun juga ada. Nih, kok teman-teman. Lebih enaknya langsung ke WhatsApp aja. Oke, langsung ke WhatsApp ya, bisa milih-milih ya bang ya. Nanti kok nomornya temen... bisa disematkan. Oke, nanti kok teman-teman mau alamat, maps berserta nomor sama marketplace-nya bisa klik pada judul video, itu aja tertera semua di deskripsinya. Ini saya datang bang buat nanya koleksi tanaman hiasnya ya, sama harganya bang ya. Iya, boleh ya. Oke, kita mulai dari mana bang Oge? Kita mulai dari sini. Ini kita punya Syngonium Albo ya. Albo, tapi udah mature itu ya. Sudah mantep. Berapa ya ini bang Oge? Untuk ini merecek sekali. Ini kita kasih di 20.000 rupiah. 20 ribuan ya? Iya, ini rata semua? Sama ya. Tuh sama teman-teman semua. Ada Syngonium Albo Variegata, cuman 20 ribu. Stok ya, ada juga ini ya. Ini di stok lah ya, tinggal dipilih mau yang mana. Terus ini kita punya Calathea Green Lipstick. Di harga? Iya, ini untuk di harga untuk rumpun seperti ini kita kasih di 70.000 rupiah. 70.000 rupiah ini aja ya? Rumpunnya ada 4. Ada 4 rumpun dalam satu pot ya bang ya? Iya. Okay. Selanjutnya kita punya ini Anthurium Siri. Cuma ini yang beranak ya? Oh, yang rumpun. Rumpunan ya? Bukan yang. Bukan yang tunggal. Iya. Ini kita kasih di harga 75 ribuan. 75 ribu ya, ya untuk Anthurium Siri ya. Stok ada 4. Oke, ada 4 stok ya. Untuk nego-nego langsung ke WA aja. Oh, nanti bisa nego harganya. Oke, masih bisa nego tuh teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut, kita punya tadi masih dari polybag ini tuh. Painted ini Lady ya. Painted Lady. Seperti ini kita kasih di harga 40 ribuan. 40 ribuan ya untuk Painted Lady. Painted Lady sama harganya. Yang sama ya. Cakep-cakep ya. Iya. Lady 40 ribuan ya bang ya. 40 ribuan. Selanjutnya kita punya Syngonium ini Red Arrow. Oke, atau Syngonium Black ya bilangnya ya. Red Arrow berapa ini bang? Untuk seperti ini yang sudah langsung turus, dulur, kita turusin kayak ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan ya untuk Red Arrow Syngonium. Nah, stok ada 2 yang pakai turus. Ini kita punya Skeleton Key yang sudah seperti ini. Kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan ya untuk panjang Skeleton Key ya. Kita punya 3 stok yang sudah pakai turus ya. Oke. 50 ribuan. Lanjutnya kita punya Melano dengan harga yang ekonomis karena memang ukuran juga ekonomis ya. Ekonomis ya. Berapa ini bang? Ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan ya untuk Melano ekonomisan ya. Untuk stok ada, alhamdulillah banyak. Ready stok ya. Ini kita punya Corcovanda. Corcovanda. Cuma ini bonggolan. Bonggolan seperti ini kita kasih di 50 ribuan. 50 ribuan juga ya untuk Corcovanda. Oke. Lanjut kita punya Branditanium. Ini Brandit banyak. Oke. Ada, dari ini dari mulai harga yang seperti ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan. Sampai 75 yang panjang-panjang. Cobain 75 yang mana bang? Oh, berarti kisarannya antara 50 ribu sampai 70 ribu ya bang ya? Iya. 70 ribuan ya? 70 ribuan. Tinggal pilih karena stoknya banyak. Nah, lanjut kita punya ini bibitan ya? Dari Verucosum. Ini bonggol, daun pancing 1 tapi sudah mulai keluar tunas di bawahnya. Ini kita kasih di harga 100 ribuan. 100 ribuan ya untuk Verucosum ya. Sudah satu jengkal tangan ya. Iya. Tapi itu akar sudah untuk aman ya bang ya? Untuk akar alhamdulillah aman, akar sudah aman, dan di sini juga kemarin kita sudah periksa sudah ada tunasnya di bawahnya sini. Oke, berarti sudah ready jual lah ya. Iya. Selanjutnya ini kita punya 3 ya. 3 stok. Oke. Yang selanjutnya kita punya ini. Apa itu, Bang? Ini kita punya orange juice. Orange juice ya. Pil orange juice 5 daun. Berapa ini, Bang? Ini yang seperti ini kita kasih di harga
200 ribuan. 200 ribu ya, udah ukuran dewasa itu bang ya. Iya, ukuran dewasa, cantik. Cakep warnanya, yang roset. Selanjutnya kita punya Gloriosum. Gloriosum, ini okay. Harganya murce, ini seperti ini kita kasih di harga 30 ribuan. 30 ribuan ya untuk Gloriosum tuh teman-teman. Terus kita juga punya Manjula. Manjula seperti ini kita kasih di 30 ribuan juga. 30 ribuan juga ya Manjula ya. Terus kita punya ini Gosmin. Gosmin ukuran seperti ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan tuh Gosmin ya Bang ya. Gosmin ya seperti ini ukuran remaja. Dan kita punya ini ada satu stoknya. Apa ini anthurium bunga? Ini anthurium bunga tapi yang cakep jenis ya? Lokalnya, okay. Yang original ya. Seperti ini dia. Berapa ini bang? Untuk seperti ini kita kasih di harga 150. 150 ribu ya, berarti daunnya tebel ya bang ya? Daunnya tebel ya, kaku. Oke, okay. Anthurium bunga tuh 150 ribu aja ya? Iya. Oke, okay, lanjut bang. Lanjut kita punya ini Deliciosa. Oke, Deli di harga? Deli ini kita kasih di harga 75 ribuan. 75 ribu ya untuk Deliciosa tuh teman-teman. Selanjutnya kita punya ini Ataba, sudah Ataba besar. Points. Daun 5. Ya, tuh, tuh. Sudah besar daun 5. Apa ini, Bang? Enggak apa-apa. Ini kita kasih di harga 75 ribuan. 75 ribu ya karena untuk Ataba ya. Iya, ini sudah satu jengkal daunnya. Sebelah sana kali ya, Kak. Oke, okay, boleh. Sebelah sini. Saya. Ini Kalatea ini, Kalatea apanya, Bang? Ini kalau enggak salah Cynthia. Oke, okay, Cynthia ini ya. Cynthia seperti ini rimbun. Kurang lebih ada 3 pohon ini. Ini kita kasih di harga 150-an. 150 ya. Untuk Kalatea gede itu gede banget. Sudah rimbun. Gede, ini Cynthia kalau enggak salah. Nah, ini kita punya Gloriosum daunnya cakep-cakep. Ya. Stok ada. Ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan ya. Oh berarti pisang Gloriosum iya. 30 sampai 50 ribuan ya, bergantung untuk ukurannya. Untuk tanya-tanya harga, silahkan langsung ke WA nanti bisa dinego-nego aja ke WA. Bilite. Ini bilite ori batang oren segede gini ataupun sebesar ini, daun 3 ya, mau 4. Ini kita kasih di harga 500 ribu. 500 ribu ya untuk bilite itu teman-teman. Apa tuh kabel busi ya? Kabel busi. Ya, ini pucukan. Tapi ini yang dua daun ya. Ini yang sudah besar, yang tadi tengahnya ini pucuk paling atasnya. Oke, okay, berapa daun ini, Bang? Sudah dua, ini kita kasih di harga 300-an. 300 ribu ya untuk berkosum ya. 300 ribu, tapi bisa nego harga masih ya. Joncak banget saja. Nah, ini kita punya terbalik. Ya, pilote balik yang varigata. Seperti ini kita kasih di harga 300 ribu rupiah ya sudah untuk gede ya. Pilot terbalik varigata. Gede daunnya sudah bagus. Kita punya ini babynya Ataba. Seperti ini yang kecil-kecil kayak gini kita kasih di harga 25 ribu. 25 ribu ya untuk Ataba ekonomis tuh teman-teman. Lagi stok ya untuk yang ekonomisan ya Bang ya. Selanjutnya kita punya ini babynya Epipemnum. Ini kita punya stok banyak nanti di sana. Ini kisaran 20 ribuan. 20 ribuan untuk Epipremnum Varigata ya. Nah, lanjut kita punya Gosmin, daunnya sudah mature. Seperti ini kita kasih di harga 75.000. 75.000 ya untuk Gosmin. Berarti ada yang 50, ada yang 75 juga ya. Iya. Nah, selanjutnya kita punya ini jambol varigata. Varigata lokal 3 daun mau 4. Ini kita kasih di harga 250.000. 250.000 ya jambol varigata. Iya. Seperti ini. Selanjutnya kita punya ini Glorious. Glorious ya. Daun 3. Seperti ini kita kasih di 200.000. 200.000 ya untuk Glorious tuh teman-teman. Kita juga punya Jerry Horn. Jerry Horn. Jerry Horn ini kita kasih di harga 100 ribuan. 100 ribuan aja ya untuk ini Jerry pucukan Horn. Jerry Horn. Nah, untuk ini kita punya Pilo Panduri For Me. Oh, ini Panduri For Me ya, Panduri Pom. Ini bonggolan ya, daun pancing satu.
seperti ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan aja tuh teman-teman. Ada dua dan pucukan juga satu. Ini panduri form ya, di harga 50 ribuan aja 50 ya. 50 ribuan aja. Cuma stok cuma ada 3 ya. Cuma ada 3 stok, siapa-siapa dia dapat. Iya. Saya baru nemu di Bang Oge panduri form. Panduri form lagi. Ini korko. Ya. Ini pucukannya yang tadi itu bonggolnya ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan ya. Untuk korko panda. Oke, lanjut kita kemari ya. Boleh. Hati-hati karena becek habis hujan. Becek ada ojek. Kita punya ini Fibrae. Fibrae Caterpillum. Fibrae Caterpillum ini sudah bisa dilanjutkan ya. Perawatannya seperti ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribuan ya. Ini rata semua apa beda-beda, Bang? Beda. Kalau yang ini kan panjangan nih ya, tuh lebih tinggi. Nah, kalau yang lebih tinggi kita kasih di 75. Oh, berarti 50.000 sampai 75 anjan ya. Okay. Ya tuh banyak yang panjang, tuh. Yang pendek juga ada. Tuh. 50.000 ini 75 ya, Bang ya. Pengisiran segitu ya. Oke. Okay. Ini kita punya Glorious juga. Ini Glorious. Ya. Ini pucukan juga sama. Ini 200.000 juga. 200.000 ya. Nah, ini bonggolan daun pancing 2 juga sama 200.000. 200.000-an juga ya. Rata ya, Bang ya, ya. Ini ya. Selanjutnya ya, kita punya Esculeto ya. Ini Esculeto. 4 daun. Tuh. Daun barunya sudah mulai mekar ya. Mekar, ya. Berapa ini, Bang Oge? Untuk Esculeto seperti ini kita kasih di harga 1,5. 1.500.000 ya untuk Esculeto ya. Ini hanya ada satu. Cuma ada satu-satunya ya. Mau di-cutting ini udah mulai bisa nih di-cutting. Karena akar atasnya sudah mulai banyak. Oh iya, bisa di-cutting. Udah bisa di-cutting. Lanjut, Bang. Selanjutnya kita punya ini. Lobe. Lobe dari bonggolan. Ini daun pancingnya ada 2, ini daun tunas sudah mulai 2, aktifnya juga, ya. Dan ini sudah ada satu lagi calon tunasnya, iya, jadi 2. Ini kita kasih di 1,5. 1.500.000 ya untuk lobe ya. Menor seperti ini siapa cepat dia dapat, siapa karena cepat cuma dia satu. Terangnya bagus itu. Iya. Selanjutnya kita punya ini burlemak. Burlemak. Daunnya gede banget, Bang. Gede banget ini yang jenis yang besar daunnya. Oke, beli teh variegata ya. Iya. Berapa ini, Bang Oge? Untuk seperti ini kita kasih di 120. 120 ribuan aja ya. Beli variegata lagi. Berlemak variegata ya. Berlemak tuh. Variegatanya. Punya lebar-lebar. Ada juga yang harganya 100-an. Oh, ada juga yang harga 100 ribuan. Ada. Cuma lebih. Oke, ya, tapi satu terah ya? Satu terah sama mereka. Oke, berarti 100.000 sampai 120.000 ya. Tinggal dipilih aja nanti. Nah, kita punya ini. Bang kabel bilinya. Busi ya. Ini bonggol, cuma ada 2 tunas. Ini tunas pertamanya sudah hampir 3 daun. Ini tunas keduanya. Berarti kayak rumpunan jatuhnya rumpun, ya? Rumpun, iya. Bisa dicacah kan, tuh. Bisa dicacah. Berapa untuk ini, seperti Bang? Seperti ini kita kasih di 1 jutaan. 1 juta rupiah ya untuk bilite itu, teman-teman. Kalau mau ditanyain. Satu jengkal. Oh iya, ada ini. Ada gede. Tinggal dicacah. Selanjutnya kita punya MJ. Majestic. MJ ini kita kasih harga 200 ribuan. 200 ribuan ya untuk Majestic ya. Rata stok semua ya, baik semua stok Majestic di sini harganya 200 ribuan ya, Bang ya. Iya, siap. Oke. Lanjutnya kita punya Stanliana Par Putih. Oke, Stanliana Monstera Variegata Putih. Iya. Berapa ini, Bang? Ini 70 ribuan. 70 ribuan ya. Selanjutnya kita kemari, Kak. Tentunya steel pecana ini. Oke, Monstera ya. Steel pecana. Nah, ini kita kasih di harga 100. Bukan Pinati Partita itu, Bang? Iya. Pinati Partita. Oke, Pinati Partita berapa? Ini kita kasih di harga 100 ribuan. 100 ribuan aja ya untuk Pinati Partita. Tapi harga masih bisa nego ya. Nego-nego aja. Ini kita punya kode. Pilo kode. Kode seperti ini kita kasih di harga 200 ribuan. 200 ribu. Ini yang daun 3 mau 4 nya. Ini kita kasih di 2,5. Oh, berarti kisaran 200 sampai 250 ribu untuk pilo kode ya. Pilo kode, ya. Nah, ini bonggolan dari MJ kita kasih di 150 ribuan. Majestic 150 ribuan. Bonggolan ya. Oke, yang bonggolan ya. Ini daun pancingnya 2, tunasnya sudah mulai 1. Oke.
Selanjutnya ini jerry horn yang tadi sama 50 ribuan. Ini sama juga jerry horn 50 ribuan ya. Iya. Terus kita punya ini WK White Knight. White Knight ini kita kasih dia harga sekitar 700-an. 700 ribuan ya untuk WK. WK. Selanjutnya ini ada lagi WK yang ada menor. Lebih menor ya. Ini di 1 jutaan. 1 juta rupiah. Yang ini pun juga sama 1 jutaan. Ini juga 1 juta walaupun rupiah ya. Banyak daunnya ya. Tapi kok minor agak ini ya, tapi minor. Sama aja ini sih. Ini daun barunya bakalan minor tuh. Oh, kelihatan putih banget iya, itu. Iya. 1 juta rupiah ya bang ya untuk WK ya. Ya. Sama ya. Selanjutnya kita punya ini Verde. Verde. Berapa Verde ini bang? Ini seperti ini kita kasih di harga 200 ribuan. 200 ribuan ya untuk para iso Verde sama ya. Ini daun 4, ini daun 5, mau 6, ini daun 4 mau 5. Kita punya stok ada 3 seperti okay. Ini. Kalau yang gede ini bang? Nah, yang besar ini? Ini yang besarannya kita kasih di harga 400. Oh, yang besar ini di harga 400 ribuan ya. Daunnya sudah 4. Tuh, daunnya gede-gede ini sudah. Sejengkal lebih. Yang bisa lebih gede lagi tuh ya. Ya. Untuk harga silakan nego-nego aja. Ya, nego langsung kita ke WA aja. Biar lebih enak. Ini ada lagi di harga ini lebih rimbun. Ini rimbun dan belum mulai besar kayak daunnya. Ini kita kasih di harga 3,5-an. 350.000 ya untuk para SOVG itu teman-teman. Lanjut kita ke punya ini. Nah, ini yang ekonomisnya bonggol. Dari Janbol Arigata lokal. Kita kasih di harga 150-an. 150.000 ya. Ini sama juga. Rahnya ya, cakep rahnya ya. Bagus-bagus tadi tengok. Pucukannya yang di sana. Oke, berarti satu terah main tadi ya. Tadi ya. Oke, ini 150.000 ya, Bang ya. Iya. Ya, lanjut kita punya ya ini yang menor. Oh iya, ada flow B lagi ya. Ini flow B berapa daun itu, Bang? Ini 5 mau 6 daun. OTW 6 daun ya. Tuh menor banget. 3 hari lagi sepertinya dia sudah mulai mekar. Siapa tahu harga nambah lagi tuh kalau mekar. Yang ini berapa, Bang? Untuk ini kita kasih di angka 4 jutaan. 4 juta rupiah ya untuk flow B itu, teman-teman. Flow B. Ini juga sama. Ini sama 4 juta juga. 4 juta juga. Daun sama hampir. 5 ini mau 6. Juta. Ya. Ini yang dia balap-balapan daunnya. Juga 4 juta ya bang ya. Tuh tinggal pilih mau tinggal yang mana. Tinggal pilih mau yang mana. Sudah bisa cutting ini. Sudah bisa di cutting ya ditanyain. Bisa cutting satu lagi udah boleh bisa. Menor banget itu. Menor. Cakep. Barangkali ada yang minat ya. Ini mesti kita banyak peminat Fubi itu. Glad hand. Oh glad hand. Iya. Glad berapa hand ini? Seperti ini kita kasih di harga 200 ribuan. 200 ribuan ya. Punya Glorious. Glorious. Okay. Glorious yang ini kita kasih di 150-an. 150 ribuan ya untuk Glorious, teman-teman. Lanjut kita punya ini. Ya, walaupun kecil tapi cukup menor. Domesticum. Kalau untuk ini SS. Oh, ini strawberry shake. Iya. Oh iya, strawberry shake batang merah. Batang merah ini SS. Berapa bang pedesnya? Ya cukup. Ya memang karena kemarin belinya lagi bagus harganya ini kita kalau emang ada yang minat kita kasih di harga 7 jutaan. 7 juta rupiah ya untuk nego shake, ataupun ya? Tanya-tanya silahkan aja. Oke, okay, ya. Barangkali ada yang cocok kan bisa. Ini harganya balapan sama kayak domestikum ya. Untuk akar alhamdulillah bagus ya. Iya, aman kelihatan. Ke atasnya iya. Ke atasnya semakin besar daunnya semakin bagus. Dan daun barunya mirip sama yang di bawahnya ini. Oke, nanti kalau mau lihat strawberry shake-nya japri aja, mau di videoin bisa ya bang ya. Iya, silahkan kita videoin. Oke, selanjutnya kita punya Milano. Oke, ini Milano. Milano ini yang 100 ribuan. 100 ribuan aja ya. Ini yang regular apa yang Nero? Ini yang Nero. Oh ya, Nero foam ya, di harga 100 ribuan aja ya bang ya. Ini juga sama tadi Korko. Ini Korko. Nah, ya, ini pucukannya. 50 ribuan. 50 ribuan ya, juga ya. Ya. Seperti yang tadi Korko dan tadi sama ini juga 50 ribuan juga. 50 ribuan juga untuk ini, Korko. Ininya bonggolannya. Ini Plomani ai? Iya, ini Plomani. Yang black face ini, black Bang. Black face ya. Ini black face tadi daunnya ada 3 cuma memang kuning 1. Nah, jadi
tinggal 2. Kehujanan. Iya. Nah, berapa ini, Bang? Kita kasih di harga 800.000. 800.000-an aja ya untuk tuamannya ya. Harga nego-nego aja. Masih bisa nego. Ya, strawberry shake tuh teman-teman tuh. Menor banget kan. 7.000. Alias 7 juta tuh bisa nego tapi. Lanjut, Bang. Lanjut kita kemari. Bentar, ini dijual enggak sih, Bang? Kalau untuk ini sebenarnya dijual lipstik, cuma apanya karena dia pasca potong bonggol ya, baru 1 minggu potong bonggol tapi akar banyak kita. Nah, kalau ada dijual berapa ini kok jadi? Kalau untuk dijual ini kita kasih di sakalo satuan, kita kasih di harga 15.000-an. Satuan 15.000. Nah, kalau partai? Partai nanti bisa kurang lagi. Oh, bisa lagi. Kurang lagi ya. Kalau mau dijual harga lagi ya. Partai sama harga satuan beda. Nah, ini kalau baby-babyan ini, Bang. Baby-babyan agak. Untuk baby-babyan kayak gini ini kita kasih dimulai di harga 15.000-an sampai di 25-an. 15.000-an sampai 25 ya, kayak heng-heng. Iya, koci, snowet, lipstik, macam-macam ya. Memang kita lokalan semuanya. Kita nian semua ya, Bang ya. Lanjut, Bang, kita ke sini. Kita lanjut kemari, ini ada Piolin Golden. Ini Piolin Golden kita kasih di harga 60.000-an. 60.000-an aja ya untuk Piolin Golden ya. Warnanya stok alhamdulillah, tinggal pilih aja. 60.000 aja ya. 60.000 aja. Aduh, harga violin. Violin ya, tadinya saya beli pernah 2,5-an. Satu pohon. Ini apa? Sekarang ini. Oh, ini paraiso ya. Paraiso verde, bonggolan, daun pancing satu, sudah mulai di sini sudah mulai tunas ya, iya, di bawahnya. Oke, ini kita kasih harga 100.000-an. 100.000-an aja ya. Stok ada 2. Ada 2 stok. Itu. Perak-perak yang dijual ini sudah ready dijual lah ya, Bang ya, ibaratnya iya, ya. Sudah bisa di packing juga, sudah ready. Jadi aman lah untuk di packing kalau udah ini. Jemani variegata. Jemani variegata. Jemani apa nih, Bang? Ini jemani, jenisnya sih jenis kobra. Kobra ya. Iya. Daun juga tebel. Ini harga? Kita kasih di harga 100.000-an. 100.000-an aja ya. Satunya 2. Oh, ini sama juga. 100.000 juga ya. 100.000-an juga. Cuman menor banget lagi. Lanjutnya kita punya bonggol karena biar ekonomis. Ini Holto. Bonggol Holto. Kita kasih di 150.000-an. 150.000-an aja ya untuk Holto Nianum ya. Nianumnya tinggal 1 ya. Udah kuat tunasnya juga pula ya. Udah, iya. Tinggal nerusin. Nah, ini Glorious juga, karena Glorious alhamdulillah produk ya lagi banyak ya. Iya, lagi bagus. Kita kasih di harga 250-an. 250.000 ya. Yang gede seperti ini. Ini juga MJ bonggolan. Kita kasih di harga 100.000-an yang seperti ini. Majestic 100.000-an ya. Bonggolan ya. Ini tunas barunya sudah mulai mekar. Nah, selanjutnya kita punya ini Square Cipolium ya. Apa? Square Cipolium. Square Cipolium ya. Yang di atas dia polipolides ya. Iya, polipolides. Belum punya kalau yang itu. Ini ya, 3 OTW 3 jalan. Iya, karena cukup lumayan bagus walaupun hijauan. Nah, ini harganya kalau seperti ini kita kasih di 800.000. 800.000-an ya. Iya, ini udah cantik, tinggal nunggu mekar lagi. Karena perkembangan saya liatin bagus ini. Daun pancingnya besar. Selanjut kita punya ini. Ini bonggol kode. Bonggol kode sudah kuat tunas. Kuat tunasnya, tunasnya kita kasih di harga 100.000-an. 100.000-an aja ya untuk pilo kode. Ada 2 ya ininya. Kita stoknya. Oh, stoknya ada 2 ya. Iya. 100.000 ya. 100.000-an. 100.000-an aja tuh teman-teman. Siapa cepat dia dapat ya. Karena kadang gampang-gampang susah. Ngomong lagi aja gitu ibaratnya ya, Bang ya. Itu ababil, Bang? Iya, ababil. Ini 100.000-an. 100.000 ya untuk ababil tuh teman-teman. TW4 daunnya ya. Lu susah Bang jadi ababil ini. Iya. Ini ROP dari anakan saya. Ring of Fire. Kalau yang ini, minat, ini kita kasih di harga 200-an. 200.000-an ya untuk Ring of Fire ya. Fire dari bonggolan ini lama sekali. Lanjutnya kita punya ini Melano. Ini sama Nero juga. Ini kisaran di 50.000-an. 50.000-an aja ya. Tuh, berarti kisaran Melano di sini yang ekonomis 50 sampai tadi yang 100.000 ya, Bang ya. Ada kebetulan stok masih ada. Jadi stok ya. Dia dapat ya. Tinggal dipilih mau yang mana. Ini Jerry Horn, daunnya sudah mulai mature. Ada 3 ya. Kita kasih di harga 150.000-an. 150.000-an ya. Seperti ini.
Oke, okay. Nah, tadi kalau yang mau yang rada kecil-kecil, ya ini bonggol. Okay. Daun pancingnya ada 4. Mm-hmm. Ini sudah mulai tunas. Ya, ini kita kasih di 50 ribuan. 50 ribuan aja ya. Sama ya, banyak. Ini tuh sama. Ini sama juga 50 ribuan ya. 50 ribuan juga. Gede dikit 200 ribu itu sekarang. Benar-benar. Karena kita harus rajin tani ya seperti ini biar jadi bisa jual lebih ekonomis. Gitu. Ini juga sama. 50 ribuan ya, juga sudah ya. Mulai nongol juga tuh kan tunas-tunasnya. Tapi saya senang sih dari gini. Kalau media tanamnya memang racikan pribadi rahasia ya bang ya. Kalau media tanam, karena kadang kalau media tanam itu di kita cocok, kadang di tempat lain nggak cocok juga. Oh iya, tergantung tangan juga berarti. Seperti itu benar. Lanjut bang. Lanjut, kita punya ini tadi sama korko, bonggol ya. Korko 50 ribuan. 50 ribuan juga ya. Nah kita punya ini Sudiroy. Sudiroy. Ini yang daun besar, cuma memang dari anakan. Mm-hmm. Ini daun pancing yang kuning. Pancing yang kuning ya. Yang kuning daun pancingnya ya. Satu ini pot di harga. Nah, ini satunya kita kasih di harga 70 ribuan. 70 ribuan aja untuk Sudiroy ya. Yang biasa ya bang ya, bukan yang par ya. Yang biasa ini. Sudiroy 70 ribu. Kita punya lagi ini tadi bonggolnya. Panduriformi. Oh, panduriform bukan eceng ya? Iya, panduriformi yang tadi yang di sana. Oke, berapa ini? Pucukannya ini bonggolnya. Ini kita kasih harga di 70 ribuan. 70 ribuan ya untuk panduriformi ya. Tinggal nunggu tunas aja. Nah, selanjutnya kita punya ini yang seperti ini, gosminnya. Gosmin. Ini kita kasih di harga 100 ribuan. 100 ribuan ya untuk gosmin ya. Harga silakan aja nego-nego ya. Kita selanjutnya punya ini. Ini bobce. Bobce ya. Bobce. Berarti ini kita kasih di harga 100 ribuan. 100 ribuan ya untuk bobce ya. Tinggal betulan, nunggu keriting aja. Tinggal nunggu ini. Jangannya keriting. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Kita kemari ini yang murce-murce ini Kak nih. Okay. Bagi pemula barangkali ada yang mau pedatum, ya? Rawat ya pedatum. Ini seperti ini kita kasih di harga 15 ribuan. 15 ribu ya, ya. Tuh pedatum teman-teman cuma 15 ribu. Banyak ya. Tuh. Ini stoknya banyak. Karena stok banyak. Terus selanjutnya kita punya pilo suami ya. Ya, suami perum. Perumnya. Udah besar gini. Kita kasih di harga 25-an. 25 ribu aja ya. Tapi untuk suami perum. Pohon nggak serimbun semua seperti ini ya. Baik, di ya. Random ya, siapa cepat dia dapat ya. Pagi sarannya berapa ya? 25 ya bang ya. 25. Suami perum. Alhamdulillah. Kok gede cakep banget itu. Batangnya. Batang luar biasa. Terus ada juga ini. Apa itu? Violin hijau. Oke, violin hijau berapa? Ini 20 ribuan juga. 20 ribuan ya. Tuh pesen banyak dapat diskon nanti ya. Oke, ada diskon lah ya. Diskon banyak di sini ya. Tuh ada. Terus selanjutnya janda bolong ini? Ini acu apa? Ini acu minata ya. Ini acu minata. Berapa ini, Bang? 15 ribuan juga. 15 ribuan juga ya. Dan juga ada adan Sony-nya. Adan Sony. Oke, tadi acu minata harga 15. Nah, adan Sony? Adan Sony juga 15 juga. Oh, adan Sony juga 15 ya. Di sini nanti banyak di sini. Oh iya, dan Sony ya. Dan Sony. Ini 15 ribu juga ya. Acu Minata juga 15 ya. Iya. Seger ya, hijau-hijau. Nah. Terus Dragon juga sama. Dragon 15 ribu. 15 ribuan juga ya. Dragon, terus Pink Placket juga sama, Singanium 15 juga. 15-an juga. 15. Ini jangan-jangan semua di sini 15 ribuan nih, Bang. Ya, bisa jadi. Paling yang beda ini Squamiferum aja. Squamiferum doang ya. Doang, iya. Okay. Ini juga Mojito, 15.000 juga. Mojito juga nyung 15.000. 15.000. Pokoknya ini yang murce-murce di sini yang mau belajar. Nah, itu yang Mango Allusion tuh, Bang. Nah, yang Mango Allusion ini kita banget. Kasih di harga 20 ribuan. Oh, 20 ribuan aja ya untuk Mango Allusion tuh. Paling pokoknya dari 15.000 sampai 25. Oke, cakep-cakep ini trickingnya. Ini tricking sama 20 ribuan. 20 ribuan juga ya untuk tricking. Iya, ini juga sama, ini Monson jenisnya. Monson, oke. Okay. 20 ribuan juga. 20 ribuan juga Singonium ya. Iya, ada batik 15.000. Batik aja cuma 15.000 ya. Tuh. Seperti ini batik 15.000. Nah, Mayoi juga sama 15.000 Mayoi. Beli banyak. Ada bonus namanya bonus tambahan gitu ya, Bang ya. Mayoi 15. 15 ribu juga ya. Jadi
Ini harga dari 15 sampai 25. Oh, 15 sampai ya. 25 ya untuk tanaman yang ini. Scomiperum kita punya banyak. Scomiperum juga ini yang 25 juga ya. Adapun ini Maxi. Mexicanum. Ya, ini kita kasih di harga 30 ribuan. 30 ribuan ya untuk Mexicanum ya. Ya, kondisi alhamdulillah bagus. Ini kita punya yang biasanya Subhastatum yang biasa ya, pil terbalik. Ini kita kasih di harga 50 ribuan. 50 ribu ya. Nah, ini yang tadi kita bilang punya banyak stok. Oh, yang epip. Ini 20 ribuan. 20 ribuan untuk aja ya. Untuk warna menor-menor, ya. Cantik-cantik. Tinggal kasih terus. Ya, nggak lama juga. Tinggal dirawat lah ya. Seperti itu. Ini kuping gajah apa ini? Ini kuping gajah yang biasa, yang rumpun. Tapi itunya merah sih bang, pinggirannya ya, emang gitu ya. Biasanya seperti ini deh kalau masih baby. Oke, berapa ini bang? Kita kasih harga di 15 ribuan ya. Ada bonggol ataba, ini bonggolan ya, dari bonggolan. Ini 25 ribuan. 25 ribuan ya. Dan ataba. Ini Chiapense. Chiapense singonium. Bukan yang parigata. Oke bang, oke pedes. Ini berapa bang? Kalau yang parigata segini saya punya sesuatu ini ya. Ini kita kasih di harga 20 ribuan. 20 ribuan aja ya, Chiapense singonium. Nah, kita ini rata semua ya harganya iya, untuk Chiapense-nya. Oke. Ini singonium yang golden. Ini yang tisu. Oke, berapa ini, Bang? Yang tisu seperti ini kita kasih di harga 15 ribuan. 15 ribuan ya, satu polybag-nya ya. Iya. Pokoknya banyak yang 15 ribuan. Oke. Nah, ada lagi juga ini kita punya bibit-bibit Rapidophora ya. Oke, Rapidophora pertusa ya. Pertusa. Berapa seperti ini kita kasih di harga 10 ribuan. 10 ribuan aja ya pertusa ya. Pertusa. Jadi tinggal dipilih-pilih aja. Barangkali ada yang mau yang mana mau gitu belajar, ya. Ya. Mau belajar tani. Ini 15.000 sampai tadi 25-an ya, Bang. Ada 30 juga iya. Tadi ya, Mexicanum 30. Lanjut, Bang. Lanjut ini kita punya yang di sini. Oh, kalatea. Kalatea merah. Ini merah. Ini kita kasih di harga 15.000. 15.000-an aja ya. Banyak ya. Itu merah yang asli lagi merah ya. Bukannya kencur kan? Iya, bukan. Ini yang aslinya. 15.000. Ini punya yang besarnya. Tinggal nerusin. Ini kita kasih di harga 100-an aja. 100.000 ya untuk Florida Ghost ya. Florida Ghost, tinggal nerusin saja. Nah, di situ dah, di sini. Saya yang kemari. Oke, saya sini. Ini strawberry sec, cuma bukan yang paling murtad. Yang biasanya. Oke, yang biasa. Berapa itu, Bang? Ini kita kasih di 20 ribuan. 20 ribuan nah, ya. Besarnya dia seperti ini. Okay. Coba yang tadi ya. Yang far seperti ini ya. Aduh. Udah beli lapangan terbang kali, Bang. Ya, terus ada juga kita punya filo green color. Oke, green color. Ya, seperti ini. Berapa ya, ini, Bang? Ini kita kasih 20 ribuan juga. 20 ribuan aja ya. Itu ya. Green color ya. Green color. Oke. Itu filo-filo yang tadi harga dari 25 sampai 30 ribu tadi ya. Ya, dari 30 ribu sampai 25 sampai 15 ribuan. Ini masih sama ya stok yang tadi ya. Ini bahan tanian saya. Oh, ini bahan tanian. Untuk diperpanjang ya. Sana pun sama yang di tembok-tembok itu. Itu juga enggak kejual lagi ya. Mana ada singonium yellow tuh. Iya. Juga belum dilepas ya, Bang ya. Kita belum cutting dulu karena menunggu biar dapat banyakan cuttingnya. Itu. Kemarin albo juga sampai tunggu ke sana baru yang kita cutting di sana tadi. Oke, hasilnya. Oke, ini albonya. Emang lebih cakep sih kan tuh, bisa cakep ngerambat gini iya, ya. Cakep dia kayak gini. Epip pun iya. Epipnya. Masyaallah. Ajaknya. Kalau di gini tembok. Oh, ini ke koleksi aglo. Aglo, ini aglo kita enggak punya koleksi banyak, paling memang yang tadi anakannya di sana. Big Roy. Big Roy ini berapa? Big Roy ini seperti ini kita kasih di harga 40 ribuan. 40 ribuan aja ya untuk Big Roy ya. Yang satu tunggal ya, tunggalan. Oke, tapi dia gede ya. Ini Monking ini jual enggak, Bang? Monking kita jual, cuma memang itu baru pas ya. Cutting. Oh, oke. Okay. Baru 1 minggu tapi akar aman. Aman, banyak. Tapi kalau misalnya dijual berapa ini dilepasnya? Untuk dijual itu paling kita kasih di harga 400-an. 400.000 aja ya mau saya racking ya. Memang ini enggak bisa di-packing. Iya, segede gambreng harus pakai Gojek ataupun di ambil sendiri ya. Ambil sendiri karena riskan kalau di ini kesian daunnya ya. Ketok-ketok-ketok-ketoknya. Gitu. Lagi, Bang. Ada lagi kalau yang jenis Big Roy yang seperti ini rumpun kita kasih di 70 ribuan. Oh, ini 70 ribuan ya untuk Big Roy rumpun ya. Yang satuannya itu 40 ribuan. 40 ribuan.
Hang-hang seperti ini. Ini 40 ribuan. Hang-hang ya, 40 ribuan ya. Ini kita jenis hang-hangnya yang hang-hang merah ya. Oke, yang merahnya nyala gitu ya. Nyala, iya. Terus ada kocin merah seperti ini. Ini kocin ya? Iya, ini red kocin. Ini kita kasih di harga 30 ribuan. 30 ribuan juga ya. Nah, untuk ruby seperti ini. Oke, ruby ini pink. Ini 40 ribuan. 40 ribu untuk ruby pink. Iya, seperti itu. Tidak ada lagi mungkin kebanyakan sih kocin. Kocin, hang-hang gitu lah ya. Snow white ya. Snow white. Seperti ini kita kasih di 25-an. 25 ribu ya untuk snow white ya. Seperti itu, memang kita nggak nyetok barang yang adul kolesian ya, emang adul tanian aja ya. Tanian aja yang ada aja. Mungkin buat toko online Bang OG-nya ya. Ada lagi Bang OG? Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, ini kalau teman-teman ada tanaman terlewatkan, tinggal japri aja sama beliau atau minta carikan tanaman bisa ya Bang ya? Bisa. Harga cocok, angkut, enggak juga enggak masalah. Sekali lagi alamatnya di mana nih Bang OG? Untuk alamat kita di Kampung Baru, RT 01, RW 09, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Nanti bisa di WhatsApp di 0896-1427-8880. Oke, makasih Bang Ogi atas waktunya. Semoga laris, lancar. Duduk pun. Dan makin berkah ya Bang ya. Saya selalu ya Bang ya. Saya pamit ya Bang. Thank you Bang. Bye-bye.